Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus Pondok Pesantren Baitur Rahman akan memperkenalkan kegiatan dan profil dari Pondok Pesantren Baitur Rahman. Ini adalah masjid, tempat kegiatan beribadah santri dan santriawati. Di sini ada tempat-tempat buku. Di sini juga ada tempat kegiatan di masjid, pembacaan Al-Quran, diskusi dengan anak-anak santri. Di samping itu, di sini juga ada sekolahan tingkatan dari PAUD, MTS, MI, dan SMA. Baitur Rahman. Ini kegiatan-kegiatan santri dan santriawati mengikuti KBM, pembelajaran di sekolah maupun di pondok pesantren. Kegiatan anak-anak yang sedang beribadah sholat duha. Di sini ada kegiatan anak-anak membersihkan ruangan untuk belajar mengajar. Di sini juga sering melakukan kegiatan menghafal Al-Quran bersama para pengurus. Di pengurus Ponpes Baitur Rahman, selain melakukan pendidikan formal dan non-formal, kami juga menjalankan program usaha untuk santri berupa peternakan domba. Berikut kiat-kiat agar peternakan domba bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kita saksikan kegiatan yang dilakukan oleh santri Ponpes Baitur Rahman, mulai dari pengecekan domba-domba, lalu pembersihan kandang agar terjaga kebersihannya, pemberian pakan dan vitamin agar domba terlihat sehat. Selain itu juga masih ada perawatan-perawatan yang dilakukan oleh para santri untuk menjaga kesehatan domba-domba yang diternak, memandikan domba agar terlihat bersih dan segar. Sekian dan terima kasih kegiatan yang telah dilakukan oleh kami sebagai pengurus Ponpes Baitur Rahman dan para santri.